Kisah kompak Marcelino dan Ivar Jenner, petualangan di Piala Asia U23 Qatar 2024. Sebuah cerita menarik terungkap di balik layar Piala Asia U23 2024 yang diselenggarakan di Qatar. Di tengah kesibukan para pesepak bola dan persiapan tim, dua pemain muda dari Timnas Indonesia U23, yang dikenal sebagai Marcelino dan Ivar Jenner, menarik perhatian dengan aksi mereka yang kompak dan tak terduga, ketika tiba di bandara di Qatar untuk bergabung dalam turnamen yang sangat dinanti-nantikan. Marcelino dan Ivar, dua bintang muda Timnas, segera menjadi pusat perhatian. Namun, bukan karena kemampuan sepak bola mereka, melainkan karena kelakuan kocak mereka dalam mempermainkan panitia perempuan penyelenggara turnamen. Sejak langkah mereka menginjakkan kaki di tanah Qatar, Marcelino dan Ivar tampak memiliki rencana kecil untuk menghibur diri mereka sendiri di tengah tekanan turnamen. Mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggodai panitia perempuan yang bertugas di bandara dan akomodasi. Dengan senyum khas mereka, Marcelino dan Ivar menampilkan kepribadian yang ceria dan humoris. Mereka memanfaatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka untuk membuat panitia perempuan tersenyum dan tertawa, mengubah atmosfer dari tegang menjadi santai. Tidak jarang, kedua pemain muda ini membuat situasi kocak dengan mempergunakan bahasa isyarat atau gerakan spontan yang tak terduga. Dari menggoda dengan menunjukkan kebolehan akrobatik mereka hingga berpura-pura salah paham dengan petugas keamanan. Marcelino dan Ivar membuat banyak orang tersenyum dan terhibur, meskipun terkadang kelakuannya dianggap keterlaluan oleh beberapa orang, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Marcelino dan Ivar adalah duo yang tak terpisahkan. Mereka saling melengkapi satu sama lain dengan humor mereka yang segar dan kekocakan yang mengalir begitu alami. Tidak hanya menghibur panitia perempuan, kedua pemain ini juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan setim mereka. Mereka membawa semangat positif dan kegembiraan ke dalam lingkungan tim, mengingatkan semua orang bahwa sepak bola adalah tentang lebih dari sekadar pertandingan, itu juga tentang kesenangan dan kebersamaan, di tengah persiapan untuk pertandingan yang menentukan. Marcelino dan Ivar membuktikan bahwa setiap momen berharga dan setiap kesempatan harus dimanfaatkan untuk menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Meskipun perjalanan mereka di Piala Asia U23 mungkin berakhir, cerita mereka tentang persahabatan dan kegembiraan akan terus dikenang oleh semua yang menyaksikannya. Slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that. Change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more.